De qué? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, insyaAllah. Kami mohon maaf sedikit kelewatan sebab kita dalam sedikit persiapan. Kami sebenarnya baru je balik daripada program di Putrajaya. Kita ada program apa? Ikram? Planet? Okey. Seperti biasa, bukan seperti biasa lah. Kali ini, seperti biasa saya lah. Kita umumkan bagi pemenang bulanan bagi peraduan anak ceria Ibu Gembira. Okey, yang mana mereka yang memenangi cabutan kali ini akan memenangi RM1,000 dan juga satu kata sensitif. Cukuplah satu kata sensitif itu untuk penggunaan dalam sebulan ataupun dua bulan. Kira kalau dapat duit itu kira ekstra lah. Anak cuti sekolah ni banyaklah kita boleh guna persiapan untuk bersekolah bulan satu nanti, betul kan? Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan yang seterusnya, mungkin apa tuan-tuan puan-puan boleh lihat dekat hadapan kita ada pelbagai dekoratif ataupun kreativiti-kreativiti daripada kita punya pengguna-pengguna susuti yang telah join peraduan ni. Kadang-kadang dah berapa lama ya, Syara? Daripada bulan apa ya? Bulan lima. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dah hampir 7 bulan ni sekarang. 7 bulan kita menjalankan peraduan ini. Alhamdulillah mendapat feedback ataupun maklum balas yang sangat baik daripada semua. Dan mereka menanti untuk pengumuman-pengumuman begini kan. Alhamdulillah. Okey. Ya ke? Makin ramai. Makin ramai dan untuk kali ini kita tak boleh guna telur lah. Dan kita satu bakul kita kena cari nama-nama kan. Okey. So apa yang mungkin saya ada boleh cerita sikit kot apa yang kita ada di depan ni. Okey, so kat sini semua yang kreatif lah. Banyak macam-macam ada. Contohnya ada bas, ada topi. Ada yang buat macam ini apa? Orang panggil? Kincir angin. Bahasa Inggerisnya? Windmill. Saya sebut windmill. Salah. Okey. Ini antara penyertaan-penyertaan bukan untuk kali ini. Kita kumpul beberapa lah penyertaan daripada bulan 5 lagi yang kita dah kumpulkan. Sebenarnya hadiah kreatif ni, pemilihan hadiah kreatif ni sebenarnya ia bermula di masa awal-awal kita memperkenalkan, kita menjalankan peraduan ni. Di mana ada beberapa kita punya pengguna yang menghantarkan dalam itu kreatif. So jadinya ada yang mencadangkan apa, kalau katakan saya hantar dalam bentuk yang kreatif, ada tak? Kita punya orang kata apa, ekstra lah hadiah kita berikan. So kita terima cadangan anda. So kita buat lah antara peraduan-peraduan yang kreatif lah. So ini sebahagian lah. Dan kita lihat apa kebaikan yang boleh kita buat kreatif ni. Antaranya boleh mewujudkan bonding yang bagus dengan ayah sendiri, tak tahu kan? So antara ibu dan anak ada bonding lah. So antaranya ada yang buat suku beginian yang ada dekat-dekat dengan anak. So sangat-sangat bagus. So boleh kata apa, masa-masa yang nampak kalau yang nak berkarya, berkreativiti, okey macam ni. Daripada satu kotak sufi tu menjadi seperti di sini dia tulis bas sekolah. So okay, kira satu yang boleh bagus lah. Kita berkreativiti ya. Ya betul. Ya, itu yang kita mahukan. Kita pentingkan itu. Okey, baiklah. So jadinya untuk kali ini kami telah memilih pemenang untuk bulan ini. Apa dia mana sana? Yang ini. Okey. Dia buat bag. Cerita sikit apa yang menarik ya. Kita menggunakan apa yang ada lah. Bukan nama siapa yang ada nama di dalamnya? Sebentar ya. Encik Firdaus binti Taib. Firdaus binti Taib. Maaf ya. Firdaus binti Taib. So kami akan hubungi anda. Tanya anda punya bag ni sangat menarik. Dan kali ini tak semestinya menggunakan kotak susu lah. Ini antara yang menarik lah untuk kita tunjukkan lah kan. So nanti kami akan kontak anda. Okey, baik. Seterusnya macam mana?
mana? Kalau kita tahu kan kita dah berada di bulan Disember. Okay. Bulan harapan adalah tahun yang baru. Tahun yang baru. Kita nak mulakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. So apa yang baru sebenarnya tahun depan? Okay, kita akan buat pelbagai lagi aktiviti dan juga pelbagai lagi peraduan. So that ramai akan join dan lagi apa lagi? Kita ada banyak peraduan yang menarik ya, pada tahun depan. Peraduan yang boleh menang hadiah kita. Mungkin kita akan buat promosi juga. Promosi juga. Nantikanlah. So antara perkara yang paling penting tahun depan, kita akan ada produk baru. Yes. Ya. Tiga produk baru untuk anda semua. Produk apa tu? Produk apa? Kita nantikan tahun depan. Kita akan umumkan dan kita akan buat launch secara besar-besaran. Okay. So okay. So jadinya sabarlah masa untuk kita membuatlah carutan bertuah bagi pemenang RM1,000 dan juga satu kata satu sufi. So inilah kita masukkan daripada banyak-banyak tu, kita dah jadikan dalam bentuk bakul ni. Okay, so ada katanya tak nampaklah nama kat telur tu kan. Okay, kita buat dalam bakul. So satu kata susu sufi dan juga RM1,000 bang tunai. Kita campur dulu untuk sebelum tu ya. Apa sebenarnya jawapan sebenarnya ni? Alah, lupalah. Sorry. Soalan tentang parokia kan? Parokia. So jadinya kita ada satu produk yang untuk ibu mengandung. Apa dia? Sufiper. Guna mikir macam mana? Mungkin ada yang kurang kenali Sufiper ni sebab kami memang popular dengan Sufikut. Okay, selain itu kita juga ada Sufiper. Sufiper ni kita formulasikan untuk ibu mengandung lah. Kita rasa rasa strawberry yang sangat enak dan juga sangat lezat. Okey, terima kasih Chana. Okay, so kali ni nak saya cabut ke? Ada yang kata wanita cabut lagi on kan? Okay, saya bagi wanita ni. Kita bagi satu kata susu sufi dulu. Okay. Saya cabut. Ya, saya kata cabut kan? Gaul biskit kan? Sebab gaul sebati betul kan? Okay. Okay, so pemenang untuk satu kata susu sufi jatuh kepada? Lelaki. Khairul bin Muhammad. Muhammad Khairul bin Muhammad. Tahniah tuan-tuan. InsyaAllah. Satu kata Suzuki untuk anda. So nanti boleh boleh kombinasi kami dan kami punya admin akan kontak anda. Terus. Okey. Yang paling nanti kan RM1,000. Okey, RM1,000 kan. RM1,000 boleh buat macam-macam sebenarnya kan. Betul eh? Betul eh. Kalau saya dapat RM1,000 nak buat apa je? Banyak. Simpan kan. Betul juga kan, simpan untuk masa ke depan. Okay, so saya ada lagi lah. Okay, next, last one. Saya akan berkata untuk bulan November 2017 bagi peraduan anak ceria, ibu gembira, jatuh kepada seorang wanita. Tanya Nur Ba'iyah binti Syarif. Nur Ba'iyah binti Syarif. Okay, tanya kepada Puan Nur Ba'iyah. Ba'iyah. Okay, tanya kepada Puan. Alhamdulillah, selesai sudahlah cabutan kita untuk peraduan di bulan ini, bulan 11. So bulan ini dalam masa terdekat kita akan keluarkan soalan-soalan yang akan menguji anak punya minda. Ya, sangat macam tak soalan-soalan. Okey. Yalah. Okey, itu saja daripada kami. Sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, persoalan, cadangan dan mungkin ada sebarang aduan, mungkin anda boleh lanjutkan terus kepada kami melalui Facebook Sufi Malaysia, website kami www.sufi.com.my, terus ke WhatsApp kami. Kami akan layani anda 011-3225-2822. Okey. Itu saja ya untuk hari ini, insyaAllah. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.